Hello guys, welcome back to my channel. For this number, kat channel ku. Hai, nama ku Tasha. For this number, kat channel ku. Welcome back to you. So hari ni, as a title, aku nak buat Mr. DIY Hunt. Back Guardian ya, barang Mr. DIY. Aku ada dua plastik kat sini, ni ada plastik. Sebelum hampa tanya aku, kan, ha, sebelum hampa tanya aku dah hampa pelik kenapa aku bermakeup macam ni. Actually aku baru balik pada photoshoot untuk pre-wedding aku. That's why lah, cantik semacam no. Makeup ni aku makeup daripada pagi dalam pukul 9 macam tu sampai sekarang dah pukul, nak dekat pukul 12. Bapak lawa nak mampus, I tell you, aku perhati gila. Disebabkan aku sayang nak buat makeup, so aku shoot terus lah video Mr. DIY. Ha. Kenapa ada dua plastik? Sebab aku pergi Mr. DIY yang berlainan. Yang ni aku pergi Mr. DIY ni dia macam tak banyak barang sangat. Sebab tu aku bawa bag aku sendiri. This one yang favourite Mr. DIY aku. Ha, sebab tu lah dalam ni banyak sangat barang ni. So jom kita mula. First item aku beli this one. A super fluffy cute flower. This one aku tak pasti aku beli untuk apa. Aku nak letak dekat apa tu, carpet. Ha, sebab aku suka duduk kat bawah daripada duduk atas katil. Macam aku buat kerja ke, aku tengok movie ke apa, aku suka duduk kat bawah tau. Duduk dekat atas carpet lah kan. Ha, so aku belilah bantal ni. Sebab macam cute, sumpah cute nak mampus. Dia ada warna orange, warna putih, warna kuning, tak salah aku, kuning or pink. Memang comel nak mampus and harga dia affordable. Ha, nampak cute. I like. Ha. So next item. Loh, aku cari kipas aku kat sini rupanya. Okay lah. Next item aku beli kat Mr. DIY is this one. Aku banyak beli barang bilik. Ha, sebab aku tukar. Aku taklah tukar keseluruhan bilik aku. Aku macam tukar dia punya kedudukan. Add on sikit-sikit lah. Ha, sebelum aku kahwin. So aku beli this totem rock. Okay, dia ada banyak design and sizing juga. This one aku ambil yang 90 cm. Nampak tak? Kat depan ni ada lampu and kat belah sini ada LED. Kenapa pasal nampak tak lampu dia tukar-tukar? Yang ni aku ambil size 90 darab 60 cm. Aku tak pasti tau besar mana. Patutkah aku buka? Aku sayang tak nak buka. Let me see. Kain dia bukan kain jenis lembut tau. Dia jenis kain kasar. Aku memang sengaja beli jenis kasar. Tara, dia tak besar tak kecil. And aku paling suka dia punya tepi-tepi ni. Nampak? Ha, dia macam boho-boho style bilik aku. Aku still mengekalkan tema boho tu ya. Cantik. Ha, gitu. Jadi soon aku ambil warna hijau. Ha, sebab aku nak add on extra colour dekat bilik aku. Sebab bilik aku majority warna koko je kan. Warna koko, warna kayu. Warna-warna yang tengok cadar pun warna-warna macam ni lah. That's why aku add on sikit ni ada colour dekat dalam bilik aku ni. Cute. Next item aku beli kat kedai ni is this one. Safety pin. Yang ni aku beli untuk pakai lah kan. Nak pakai tudung. Ish, tepi sikit abuk ni. Nak pakai tudung, nak pakai ataupun nak buat hantaran, anything. Aku perlukan safety pin. That's why aku beli. Actually aku ada banyak lagi. Tapi aku beli lagi. Sebab aku tak cukup kan. Next aku beli this one. Okay. Oops. Kalau apa dah selalu follow aku, apa akan tahu aku selalu beli getah rambut ni and yang jenis bulu-bulu satu lagi tu. Sekarang aku lebih suka pakai yang ni sebab kalau hampa nak jaga rambut hampa kan, tak mau bagi dia macam kita bekai kat rambut tu nampak ke apa, hampa kena pakai jenis macam ni. Jenis macam ni lah, rambut tak rosak, kepala tak sakit. And kalau hampa basuh ke apa kan, dia okey je sebab dia jenis macam ni. Ya, yang penting dia tak rosak ke rambut lah. Apa, kena try. Dia memang macam kenyuh sikit tau. Sebab dia suka mengembang kalau dah lama-lama pakai. Tapi for me aku okay je. Asalkan rambut aku, kepala aku tak sakit, aku okay je. Try this one. Next item aku beli kat Mr. DIY yang ni. Ini aku tak pasti lah Mr. DIY. Ah, pokok senar. Yang satu lagi tu Mr. DIY dekat Tesco Bertam. Tesco Bertam I think. Aku beli refill punya roller. Tak ada roller kalau ada habuk lah apa bulu tu kan. Tapi apa tu kau tapi tu apa? Aku salah beli size. Kalau apa nak beli refill ni, apa kena tengok betul-betul tau. Dia ada dua size. Satu size kecil
And satu saiz besar. Aku tersalah beli saiz kecil. Jadi tak tahulah siapa nak pakai roller aku ni. Isap. Ni. Roller ni. Apa? Aku punya saiz ni saiz panjang. Tapi aku beli yang pendek. Tak apalah. Nanti aku beli roller yang baru. Next aku beli lagi penyangkut. Dekat Mr. DIY. Sebab aku suka penyangkut Mr. DIY punya quality. Like aku pakai. Aku dah pernah beli dua kali I think. Aku pakai lama gila. Kosong kat setahun lebih macam tu. Still elok. Dia punya benda ni boleh pusing. And dia punya kayu ni secantik. Aku memang suka gila nak mampus. Kalau beli kat Shopee, nipis, nak patah lah. Lepas tu benda ni loose lah. Belilah kat Mr. DIY. Dia ada lima nampak. Dia memang tebal elok. Apa nak gantung seluar ke apa. Memang tak lingkup ke pergi tanpa. Dia ada lima. And dia besar. Aku tak pasti dia ada size ke tak. Aku main ambil je. Aku nampak terus ambil macam tu. And aku suka. And dia ada ni sekali. Untuk hampa gantung macam skirt. Or jeans yang ada tali kau. Macam skirt aku majority dia ada tali siap-siap untuk gantung. Memang boleh guna this one. Mak love. Next item aku beli this one. Scrunchie. Is it scrunchie? Ha, dia untuk kita punya sanggul ni nampak cantik. Like now kan. Ha, macam tu. This one aku pakai. Cuma aku nak yang baru. Supaya aku boleh ganti-ganti. And yang ni yang baru dia tak loose lah. Yang ni dia macam a bit loose. Ha, so beli baru lah. Murah je kat Mr. DIY. So beli je lah kan. Next item aku beli span muka. Aku rasa haul-haul yang lepas aku dah pernah beli span ni. Tapi aku tak ingat aku letak kat mana. Aku suka pakai span ni sebab senang nak blend eyeliner pula. Senang nak blend. Apa tu nama dia tu? Senang nak blend concealer. Apa tu? Blusher. Blusher bukan blusher yang powder tau. Blusher yang matte punya tu kan. Senang nak blend. Lepas tu kalau hampa lukis kening kan nak blend tepi-tepi ni senang. Sebab dia ada nampak tak bentuk dia tu. Sekali pakai macam apa love. Macam aku memang sesuai pakai span ni. Kalau pakai dark foundation ke apa memang. Memang cantik, I tell you. That's why aku suka. Tapi satu span ni boleh lah pakai dalam berapa kali dah lingkup. Kena buang. Next item aku beli this one. Aku dah pernah beli. Tapi kali ni aku beli untuk Helmy. Sebab dia nak pakai. Dia nak kilat kuku ke apa. Aku tak pasti lah kan. Dia macam tu lah. Dia ada 6 step. Ada 7 step. Ada 7 step sampai shining. Ada 7 step. Yang ni best. Kalau apa cari pengilat kuku yang best daripada step 1 sampai step 7 pakai yang ni. Kalau apa tak suka apa boleh skip-skip je step. Dia still cantik kuku apa yang bersih. Nampak tak? Cari yang ni. Cari yang ni. Jangan pakai. Aku tak tahulah. Aku tak suka pakai pengilat kuku yang macam kerah tu. Ada je kat Shopee. Kat Mr. DIY ada tu sedap. Dia jenis kerah. Dia jenis macam ha, macam kikih kuku hang tu. Tiba-tiba dia kilat. Tak suka itu sebab macam kuku aku jadi rosak. And aku tak suka. Next item aku beli this one. Softline. Like usually aku suka beli softline dekat Mr. DIY. I don't know why. Dia ada extra 200ml. Dulu aku suka pakai warna pink. Sekarang aku suka pakai warna merah. So warna merah ni bau dia lagi lagi macam wangi and lagi lama. Walaupun hampa basuh baju malam is usida kan. Baju tu still wangi. Dia susahlah nak boom. Kepang-kepang susah. Try this one girl. Next item aku beli bateri. This one aku beli double. Bateri double. Banyak gila nak mampu. Satu ni ada banyak. Dia memang satu set macam ni. Lepas tu aku beli triple. This one triple. This one double. Yang ni murah sikit. Dia ada dua. Satu warna biru. Satu warna merah. Warna merah tu a bit pricey. Tapi tahan lama. This one biru. Okay-okay je lah. Bagi aku okay. Sebab tu aku boleh beli lagi. Yang macam tu kan. Next item. Aku beli sikat. Oh. Aku beli sikat. Nampak tak? Sikat aku pun kayu-kayu. Cantik, besar. Kalau hampa apa tu? Suka sikat rambut tai basah ataupun hampa selalu sikat kepala kan? Hampa boleh pakai sikat yang jenis apa tu macam ni. Bila dia jarang-jarang besar macam ni kan, walaupun rambut pun basah pun hampa boleh still boleh sikat rambut. Tapi tak elok tau sikat rambut tai basah kalau hampa macam terdesak ke apa kan. Hampa boleh guna sikat yang macam ni. Jangan pakai sikat yang rapat-rapat. And sikat macam ni juga bagus untuk kepala tau. Kalau hampa pakai sikat yang jenis panjang tu, sakit kepala. Dia tak bagus untuk rambut lah. Kesimpulan hampa boleh cari dekat TikTok ke kat mana-mana. Ramai je orang share. Next item, aku beli this one. Mula-mula aku ingat rantai ni jenis kosong tau. Jenis love dia kosong macam ni. Tapi sebenarnya dia macam ni. Nampak?
Aku pernah beli subang dekat Shopee kot. Yang bentuk macam ni. Yang ni nampak. Eh, tak nampak lah. Macam tu. Subang. So aku cakap, wah. Aku jumpa rantai. So aku boleh pair kan kalau nak pakai outfit hitam putih kan. Macam, cute. And, sekejap aku buka kan untuk hampa. Buka je. I'm okay girl. Kalau bapak share kecantikan ni, I'm okay. Nampak? Dia tak labu, dia tak pendek. I love. Rantai Mr. DIY ni kan, kalau hampa nak tahan lama, hampa kena jaga elok-elok, tak boleh campur-campur. Kalau hampa pakai kena gantung, tak boleh kena ayak, hampa kena jaga elok-elok. Sebab yelah, dia murah je weh. Aku, macam aku sayang lah. So aku jaga elok-elok. Tu pun dalam jaga elok-elok pun ada je yang rosak ke apa. Sebab aku beli warna gold lah. Walaupun dia macam karat-karat sikit kan. Bila pakai pun tak nampak pun sebab dia warna gold. Kalau warna silver ni, janganlah duk campur dengan yang karat-karat kan. Yang link memang rosak. Cute. Sekarang rantai silver macam ni dekat Mr. Dewa ada macam-macam pattern. Nampak dia simple tapi dia cute. Faham tak? Love. Next item. Second last item aku beli this one untuk gigi aku lah kan. Pecokel gigiku. Dia bukan pecokel, dia macam kan aku pakai braces kan. Bracket-bracket ni kan tak sampai berus gigi, so kita kena guna menatang alah ni. Ni first time lah aku beli yang jenama Mr. DIY. Aku tak pasti dia senang patah ke senang bengkok ke. Nanti aku share. Kalau hampa tengok aku repeat lagi tu, maknanya best lah. Kalau tak repeat tu tak best lah tu. Last item for today. Alhamdulillah kenyang. Last item aku beli this one. Dulu aku pernah beli lah yang ni, and aku repeat lagi sebab wangi nak mampus. I tell you, wangi and dia tahan lama. Kalau hampa letak kat dalam almari ke dalam, even dalam bilik, bau dia tak sakit kepala dan tak sakit otak aku. Kesimpulan dia. Aku ada spray yang jenis macam zap, yang macam mesin tu kan. Apa mesin kan nama dia tu? Yang petok macam tu dia akan sembok. 15 minit sembok, sembok. Aku tak boleh sangat bau dia. Sebab dia sakit kepala. Bau dia macam kuat sangat tau. Yang ni dia jenis bau soft. Kalau aku letak dalam toilet, dalam almari memang. I tell you what. Banyaklah barang aku beli. Banyak barang kecil-kecil aku beli. I think that's all for today. Untuk Mr. DIY haul aku. Aku harap lepas aku upload video Mr. DIY haul ni, aku akan upload semua video aku yang tertonggak. Actually aku ada banyak gila video tertunggak. Aku tak pastilah. Aku lost myself a few months past kan. So macam, I don't know. I hope lepas video ni diupload, aku akan ada semangat baliklah untuk post semua video tu. And menyusurilah video-video untuk proses wedding day aku. InsyaAllah doa-doakanlah aku kembali bersemangat. Kembali mendapat balik rahmat. Mendapat balik apa tu nama dia tu? Semangatlah kan. Semangat aku yang hilang gatai pulak. Supaya aku boleh post semua video-video aku yang tonggak tu. By the way, before aku end this video, aku nak bagi tahu my lens is from TTDI. Aku akan letak detail juga dekat description box. Apa boleh check it out kalau apa suka lens dia. Sebab lens dia best. Sebab tu aku share the best. And dia tak sakit mata. Even pakai satu hari pun still tak sakit mata. And selesa. And aku suka. That's why aku share. So kalau apa nak beli semua barang-barang ni, apa boleh beli kat Mr. DIY terdekat hampa. Jangan lupa follow my Instagram. And see you guys in my next video. Bye. Lots of love.